Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami pastinya di Astro Arena Saluran 802 untuk aksi persahabatan Ifan Akram. Tak sampai untuk mencari Kenny. Uzbekistan mesti Masharipov. Ruang dibuka, bahaya kedudukan ini masih lagi dalam kawalan. Sepakan gol pertama. Dia membuat satu crossing. Dan di sini satu blocking yang ada pada Norchaev dan akhirnya satu jaringan. Bermula dari gerakan yang dilakukan oleh Masharipov, kemudiannya datang Faruk. Dan yang terakhir. 1-2 dibiarkan begitu. Pergerakan pasukan Uzbekistan. Untuk gol kedua. Sekali lagi giliran Dostombek Kamdamov. Itu yang saya katakan. Bagaimana dengan mudah kalau kita lihat di sini saya pergerakan Masharipov dan juga saya di sini satu gerakan yang baik. Kenny tergelincir dan sini bagi saya sangat mudah jaringan yang dilakukan oleh Kamdamov. Satu antara baik ke Fapus tanpa ada orang di situ. Faruk lepas kali ini free header. Sini satu hantaran bijak, first touch yang baik oleh Saifiev dan juga hantaran di sini larian yang bijak oleh Norchaev dengan membuat satu flying heading yang sangat baik dengan menanduk bola, menghalakan bola ke Fapur dan satu tandukan glancing heading yang sangat baik oleh Norchaev. Jadi semakin tertekan. Ideal tak lepas namun masih lagi dalam kawalan. Di seberang sini untuk Rizal Ghazali. Peluang bagi pasukan Malaysia. Faisal! Masih lagi dalam untuk memberikan jaringan yang pertama buat Badrul Bhatia. Ya, ini adalah kelebihan Badrul Bhatia iaitu bermain berdatang dari belakang dan buat satu shooting yang baik menewaskan Rakimov. Kredit sebenarnya kepada Faisal Halim. Dan juga bagaimana build-up yang dilakukan. Bagaimana perancangan yang dilakukan. Bermula dari Akram Mainan. Mencari Rizal Ghazali. Kemudiannya kepada Faisal Halim. Rembatan membias. Kemudiannya disudahkan. Oh, bahaya kedudukan ini. Peluang bagi pasukan Uzbekistan hampir-hampir dihukum. Saya tak sempat melihat siapa yang melakukan hantaran sebentar tadi ke belakang sambil Uzbekistan menambah gol yang keempat. Efektif. Dan hasilnya pasukan Uzbekistan datang dengan satu hantaran yang baik lakukan oleh Masharipov kepada Igor Sergeyev dan hasilnya satu tendangan padu menewaskan Karufami Cemat. Dia berlari terus, Charum. Tak ada stop selepas hantaran 1-2 itu dilakukan. Masharipov. Lagi tolakan baik dari Masharipov. Untuk memberikan jaringan yang kelima. Yang dihas. Ya, bermula daripada Masharipov yang membuat satu terupas yang baik. Dan di sini sangat mudah. Tahanan kita agak flat di situ.